semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru, selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau review sheet mask dari Mamonde. Nah, yang mau aku review di sini adalah Osungcho Porcar Flower Lab Essence Mask. Aku nggak tahu ini bacanya Osungcho atau Osungcho. Kemarin aku udah sempet nge-review clay masknya. Kalau kalian belum nonton videonya, nanti linknya aku taruh di atas ini atau di description box. Tapi sebelum ke reviewnya, pastiin kalian udah subscribe channel aku dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video baru aku. Oke, sekarang kita langsung bahas mulai dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya dia kelihatan kayak gini. Ini size-nya standar kayak packaging sheet mask pada umumnya gitu. Terus untuk papernya dia tipis, lembut, dan lemes. Terus untuk cairan esensnya ini banyak banget sampai tumpah-tumpah gitu. Dan dia tuh bentuknya gel. Terus kalau dipegang tuh kayak lengket, tapi kalau udah ngeresap dia nggak lengket sama sekali. Wanginya ini soft banget. Oh iya, sorry banget kalau misalnya nanti banyak suara-suara aneh yang masuk, karena emang di luar tuh lagi lumayan rame. Terus dia ini mengandung Osungcho Flower sama kayak clay masknya, yang katanya bagus untuk remove excess sebum, terus bisa untuk exfoliating, minimize pore, terus bisa untuk smoothing, cleaning, dan juga brightening. Untuk cara pakainya kayak pakai sheet mask biasa. Jadi aku pakai sheet mask ini setelah menggunakan hydrating toner. Caranya tinggal ditemplokin aja ke wajah, terus diratain gitu cairannya. Dan karena dia ini cairan essence-nya banyak, jadi aku pakai ke wajah, leher, tangan, dan juga kaki. Nah, kalau udah nempel tinggal ditunggu selama 20 menit. Yang aku suka, dia ini papernya pas di muka aku, dan begitu udah nemplok ya udah nggak melorot-melorot gitu. Dan muka aku tuh berasa kayak ketarik ke atas gitu loh. Bukan ketarik yang kayak kalau habis pakai clay mask ya, tapi lebih kayak ada efek liftingnya gitu sih. Setelah 20 menit, selanjutnya tinggal dilepas aja papernya. Terus seperti biasa, aku akan pakai ke bagian leher aku, karena dia ini masih ada cairan esensnya gitu kan, jadi sayang aja kalau misalnya langsung dibuang. Terus ini aku ratain lagi cairan esensnya ke seluruh muka aku biar dia cepat ngeresap ke kulit. Pas pertama kali aku pakai sheet mask ini, aku pikir hasilnya bakalan lengket atau becek gitu, karena gelnya itu kalau dipegang kayak berasa lengket gitu loh. Tapi setelah dia ngeresap ke kulit, itu benar-benar meresap dengan sempurna, dan dia bikin kulit aku kelihatan jadi glowing banget, lembab, cerah, dan kenyal. Terus kalau pas dipegang tuh berasa halus banget, kayak ada yang lapisin gitu, tapi nggak berasa basah sama sekali ya. Aku nggak tahu sih ini kalau kelihatannya tuh kayak glowing basah gitu kan, padahal kalau dipegang tuh nggak basah sama sekali. Terus dia ini kalau pas dipakai rasanya agak dingin gitu, walaupun sebelumnya nggak ditaruh kulkas, apalagi kalau sebelumnya dimasukin kulkas dulu itu bakalan kayak cooling banget sih. Terus ini wanginya juga enak dan kayak bisa menenangkan kulit aku gitu. Ini juga enak banget dipakai siang hari karena dia nggak bikin kulit aku jadi berminyak, apalagi kalau aku mau pakai make up terus sebelumnya aku pakaiin sheet mask ini, kulit aku tuh kayak yang jadi kelihatan sehat dan glowing, tapi bukan glowing yang mengkilap kayak berminyak gitu ya, glowingnya tuh bener-bener bagus banget. Nah, buat teman-teman yang suka pakai sheet mask, aku rekomend banget kalian cobain si Mamonde Osungcho Porcar Flower Lab Essence Mask ini. Dia harganya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah, dan dia itu punya banyak banget varian. Mungkin nanti kedepannya aku bakalan cobain yang lain juga karena aku suka banget sama si Osungcho ini. Dan sekarang aja aku lagi nggak pakai make up, complexion maksudnya. Tadi aku cuma pakai skincare, sheet mask, sunscreen, terus pakai tint oil dari YSL. Dan sekarang tuh aku lagi tertarik banget sama produk-produk skincare dari Mamonde. Mungkin nanti kedepannya aku bakalan cobain lebih banyak lagi produk-produk dari mereka. So stay tuned. So ya, segitu aja review singkat dari aku untuk sheet masknya Mamonde ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye!